Mas Wawan, ini untuk aktivasi settingnya ya, untuk setting unit. Kalau misalkan mau rubah harga penjualan per liter, mau setting literan gitu kan, ada kodenya masing-masing. Jadi langkah pertamanya kita tekan tombol setting aja dulu. Tombol setting, di sini kan ada menu setting. Misalkan mau rubah harga penjualan per liter, misalkan ini ada kenaikan dari 9.000 mau 10.000. Kita ini kan udah ada di menu setting nih, karena barusan tekan tombol setting, masukkan kodenya 1015 lalu oke. Nah, 9.000 kan ini kalau mau kita rubah, kita harus masukkan dulu passwordnya. Gitu ya, misalkan nih tekan setting, masukkan kodenya 1015 lalu oke. Kalau kita mau rubah jadi 10.000, pas kita ketik 10.000 dia minta password gitu ya. Nah, ini minta masukkan password. Passwordnya angka 1 aja. 4 kali 2 3 4 nih. Jadi 4 kali angka 1 ya, lalu oke. Nah, kita rubah jadi 10.000. 1 hapus dulu pakai C ya, hapus dulu nih, ubah harga per liternya, hapus dulu yang udah ada, masukkan angka 10.000. Kita kan misalkan mau naik 10.000 nih. Nah, ini udah 10.000, lalu oke. Nah, save program. Jadi penjualannya sudah berubah jadi angka 10.000. Seperti itu, Mas.